dengan masalah penataan apa trotoar Margonda di depan SD Negeri Pondok Cina gitu ya. Sebelumnya mungkin kami atas nama Dinas PUPR mohon maaf kalau ada terjadi kekisruhan. Yang pasti memang itu sudah ada rencana program dari pemerintah Kota Depok bahwa akan di sana ada relokasi untuk masalah masjid. Sebetulnya dulu juga dari tahun 2016 itu sudah ada relokasi, cuman dulu untuk ruang terbuka hijau. Kemudian sekarang rencananya akan dibangun masjid. Nah, lalu kami kenapa meninggikan trotoar tersebut? Karena memang itu sesuai dengan arahan dari Dinas Rumkim bahwa itu sesuai dengan gambar desain DED yang ada. Jadi nanti keluar jalur masuk mobil itu adalah dari sisi Margonda, dari jalan Margonda. Nah, kami juga sebetulnya sudah disosialisasikan juga oleh Dinas Pendidikan. Kalau nggak salah suratnya itu dari tanggal 3 November. Nah, itu sudah disosialisasikan dari kepala sekolah kepada orang tua murid. Mungkin itu.